Ganjel dulu ini, jatuh nanti. Kenapa? Itu bata itu. Masih depannya itu. Itu loh. Hai, kamu itu banyak. Nah, gimana ini acaranya kita? Tunggu udah seperti biasa lah. Kamu udah seragam dari mana? Nore lah. Ini seragam kemarin kamu penjara berapa tahun kamu? Enggak lama, saya cuma 3 bulan aja. 3 bulan? Iya. Untuk kamu bisa keluar. Saya kan cerdik juga, saya alasan saya banyak. Susah kita kalau kita mau nilang orang jadi polisi gadungan di desa tuh sering ketangkap, makanya kita sering ini aja tilang-tilang orang yang buat sawah apa itu kan, walaupun dia punya uang 50.000 gak masalah kan, kita aman daripada nanti ketangkap lagi ya. Bahayanya kalau naruh motor di sana bahaya kita ya, makanya motor taruh sini kita nyegat langsung aja dadakan, nyegat nanti kita sembunyi lagi sini. Nyantai dulu aja kita nunggu orang lewat aja. Dulu ya. Pak, kenapa? Kenapa bapaknya dibawa sini, Pak? Dulu. Iya, Pak. Ngomongin dulu baik-baik. Ada enggak surat motor mana? Motor kamu itu kayak gitu. Kenapa? Saya ini dapat laporan dari kantor. Orang yang mencurigakan tuh motornya persis sama ini ya. Mana ada, Pak? Ayo tunjukin sekarang. Udah, Pak. Sini duduk. Ya, santai aja, enggak usah. Santai. SIM kamu mana? Enggak, Pak. Enggak, ini saya tahan dulu. Kenapa, Pak? Enggak. Kamu ini dicurigain kamu ini. Badannya krempeng kayak gini, memakai aja. Enggak, ngaku aja kamu. Udah ngaku aja. Beneran, Pak. Beneran gini aja. Jadi kamu nanti bawa ke kantor sini dulu. Coba, saya cek, saya periksa. Jangan, Pak. Pemakai benar dia. Jelas kamu gak pakai helm. Iya, Pak. Cuma deket, Pak. Ya, cuma deket apa? Deket pun jadi masalah kalau ini pakai helm. Jalan lagi ini nah. Bukan jalan raya, Pak. Iya, bukan jalan raya gimana? Nah, ini jalan ini. Gini. Enak, kamu pengen enak. Bisa lewat enggak? Lepas enggak? Iya, Pak. Saya mau lepas, Pak. Saya mau pergi, Pak, ini, Pak. Pesan motor kamu. Damai tempat. Siapa yang damai tempat? Damai tempat gimana maksudnya, Pak? Ya, damai tempat berapa kamu punya uang itu? Nanti kamu tebus ini surat kamu. Daripada kamu ini ke kantor, susah lah. 200 saja. Beneran, Pak? Cuma ada 100 ini, Pak. Mau enggak, Pak? Itu masih ada. Jangan, Pak. Jangan kok bensin, Pak. Jangan gini, Pak. Udah motornya saya ambil lah. Jangan, Pak. Itulah, ya. Masalah itu tambah berapa. Nah ini udah gak apa-apa. Nah, kamu pergi nih. Lain kali kamu pakai helm. Ya. Gak usah kamu seenaknya sendiri kamu, ha? Iya, Pak. Itu motor juga kayak gitu. Lumayan. Berapa? 150. Ini masalah, ya. Udah saya kawal dulu ini. Iya. Nyamuknya di sini. Nah, ya, yang penting kita dapat duit daripada kita ketangkep lagi. Iya, masalah lah. Biar di sini aman lah. Kita cari lagi, tunggu aja. Oke, tunggu aja.
aja, udah standarin dulu. Susah loh Pak. Wah ibu ini nggak pakai helm lagi. Nantinya di jalan. Sana Pak, ketemu dulu Pak. Kantor dulu Pak. Ini Pak, sini Bu. Sini dulu Pak. Ini pos kita ini Pak. Di tengah ini. Masalah ya. Surat-suratnya bawa nggak Pak? Nggak bawa Pak. Dulu Pak, dulu. Nanti dulu aja Pak. Masalahnya gini, motor Mbaknya tuh kenapa nyemblong juga, nggak pakai helm. Pakai helm juga lagi. Ini mau tempatnya nenek. Nenek apaan? Deket sini loh Pak. Gimana ya ini, susah juga ini kalau ini mau dibawa motornya Mbaknya, kasihan kan? Mbak kasihan, jalan kaki. Ini aja Mbak, daripada susah-susah kita tawarin inilah, perdamaian lah. Uang damai lah. Damai gimana? Perdamaian. Tebus uang aja cuma 200 lah. 200 aja enggak apa-apa, Mbak. Nanti Mbak. Kami yang ngurus hilangnya ntar ke sana iya. Gampang. Ibunya enggak. Ibunya nanti boleh ribet. Lewat. Jadi nanti tapi lain kali nanti bawa surat. Iya, bawa. Lengkapin helm iya, lagi. Iya, Pak. Ya udah kalau sekarang 200.000 aja. Iya, 200 kalau enggak ya. Maaf ya Bu ya, Ibu jalan kaki aja, motor Pak, saya tahan di sini. 200 Pak, saya nggak ada uang. Mbaknya adanya berapa? Adanya lah. Ini juga mau buat adanya receh loh Pak, bener Pak. Udah nggak apa-apa, itu kasih berapa itu? 50. Udah nggak apa-apa lah. Udah nggak apa-apa, kasih ya. Pak, 20 nggak sih? Nggak ada. Udah silakan Ibu nyamuk. Ya Allah Pak, Mbak. Udah lain kali pakai helm Mbak ya. Surat-surat lengkapin. Iya Pak. Udah biarin sini aja Pak. Eh, kenapa enggak kita ini? Takut, saya juga punya istri, ntar apa nangkep ya? Saya. Enggak masalah, kita cari duit aja. Iya, enggak, kita enggak cari kayak gitu. Banyak kalau kayak gitu di sana. Enak di sini nyegat ya? Iya. Di sini nyegat banyak duit. Jangan begar-begar. Ya, udah lah. Nyata aja dulu sini. Yang lain. Apa lihat ya? Motor tadi, mana yang tadi itu? Kita aja motornya lah. Nah, kurang ajar, berani-berani lewat sana. Berhenti dulu, berhenti. Berhenti dulu. Saya udah bilang tadi. Kamu balik lagi ambil helm. Oh iya Pak. Ajak berantem memang ada ini. Turun, turun. Kasih uang 200 lagi. Biar kamu bisa pulang. Ya habis Pak tadi Pak cuma 100 Pak. Ya udah gini aja enak-enakan. Turun. Udah kamu pulang jalan kaki. Jatuh nih motor nanti. Iya Pak. Udah taruh situ aja. Jatuh. Saya gimana Pak? Jatuh nih motor nanti. Ini Pak, ya Bapak aja yang mentingin Pak. Ini. Iya Pak, tolong Pak kamu kurang akal. Yo, orang harus itu tuh. Ini aja, udah. Nih, ngomong pas dulu sini, enggak usah. Pusing aku ngadepin kamu nih. Kamu lewat lagi ngapain di sini? Enggak bawa helm. Kamu disuruh bawa helm. Iya, Pak, padahal tadi udah saya siapin, Pak. Udah kalau ada uang jangan lagi. Ambil nanti motor kamu di sini. Kamu bawa helm dulu nanti, iya. Ambil ke sini. Beneran ya, Pak? Iya, apa? Enggak usah pakai uang. Mana enggak ada teman lagi. Udah jalan kaki aja, deket katanya rumah kamu, ha? Iya. Udah, pulang sana. Jalan kaki sana. Baik, lumayan nih. Dapat motor ini. Dia pergi, ambil aja motor. Lumayan, Bro. Ya udah, kita cari, ayo kita langsung pergi aja. Ini cari masanya pakai motor aja kita salip. Iya, udah. Ini kita motor ambil aja. Iyalah, lumayan nih. Udah. Mobil. Ayo kita buru lagi. Ayo buruan, bro. Woi. Gak berhenti, bro. Ayo kita kejar aja. Ah, susah ini. Kejar, buruan. Berat, motor. Ayo buruan, bro. Ayo. Udah kok mundur duluan lah. Ayo buruan, bro. Gak mungkin dia cepet. Iya, mungkin jalannya susah ini. Thank you.
keluar. Tadi. Pak gimana ini Pak? Diberhentiin dari tadi nggak mau berhenti Bapak ini? Saya nggak alu Pak, nggak dengar. Dari sana tadi saya jauhan tadi. Kamu udah panggil Bapak dari sana. Jalannya jelek Pak, saya nggak tahu. Oi, kami nih harus kesini kan nyebrang desa ini Pak. Ada apa ya Pak? Ada. Ini tujuan surat-suratnya Pak. Siapa? Seperti biasa ini Pak. Cek. Saya cek dulu ya. Cek. Oke, benar ini. Tapi ini Pak. Gini Pak, masalahnya gini. Saya lihat ini mobil Bapak ini bermasalah. Ada apa Pak? Kami dapat laporan dari atasan bahwa kami ini suruh untuk memberhentikan mobil yang berwarna putih merek ini Pak. Iya, benar. Jadi saya ini gini Pak, saya ini disuruh untuk atasan untuk menilang mobil Bapak. Kesalahan saya apa Pak? Udah, Bapak ikut aja atasan saya ini. Yang jelas gini loh Pak, Bapak ini ada masalah yang jelas. Masalah apa? Ya udah Bapak gini aja lah. Bapak gini aja, daripada gini dapat masalah terus kan. Saya ini bisa bantu Bapak sebenarnya. Gimana Pak? Agar mobil Bapak nggak dapat ditilang. Sekarang gini aja Pak, tapi gini Pak ya, ini cuma kita bertiga yang tahu. Gini aja, kasih uang 200 ribu nanti Bapak bisa lewat. Nggak jadi saya tilang. Kami mempergunakan Bapak di sini. Kita tuh saling membantu aja Pak. Bapak ada apa ya? Dari Bapak-Bapak ini nanti kita ambil ke kantor, tilang, susah ke Bapaknya. Sekarang kesalahan saya apa? Mana surat penugasan Anda? Yang jelas gini, mana? Surat tugas itu gini Pak, mencurigai. Saya tunjukin nanti di kantor aja. Pak, ini jalan pedesaan Pak. Nggak mungkin ada rahasia-rahasia kayak gini Pak. Enggak, yang jelas mobil Bapak ini bermasalah gitu loh. Kalau mobil saya bermasalah, mana suratnya dari atasan? Ya kalau udah, mobil saya bermasalah. Gini aja, sekarang Bapak ikut ke kantor aja. Iya, udah ayo ikut ya. Tapi jauh Pak, sekarang gini, kita ke Polres jauh. 3 jam sini harus ini. 3 jam. Ya enggak apa-apa, Pak. Masalahnya gini loh, Pak. Masalahnya kami juga mau pulang, udah sore. Udah sore ini juga. Masalahnya gini aja lah. Kasih aja lah. Udah lah. Bang jalan lah buat kami bensin itu lah. 100 kami 200 lah masalah. Ini namanya pungli, Pak. Pungli apa kan, Pak? Kita ini kerja sama. Iya. Pak, dengerin, ini kerja sama bukan pungli ya. Enggak usah ngegas, Pak, kayak gitu, Pak. Bapak dari tadi kami banyak aturan. Sok tahu Bapak ini. Tinggal kasih uang 100 sih gak punya kamu kan? Petugas itu gak mungkin lewat jalan pedesaan kayak gini Pak. Jalan pedesaan kayak gini. Banyak alasan kamu ini. Bilang aja miskin kamu. Gak punya duit kamu. Woi! Apa main dorong-dorong Bapak ini? Untuk saya, ha? Kenapa? Bapak ntar ini. Maaf ini Pak. Gak baik, saya kami juga mau. Udah sekarang gini. Woi berarti salah tangkap mobil. Bukan mobil ini Pak, ternyata Pak. Bukan mobil ini Pak. Sekarang gini, mana suratnya? Bapak, surat penugasan mana? Oh, saya ingat bukan mobil tipe bukan ini, Pak. Oh ya udah, Bapak ini lewat lagi ya. Dulu kamu, udah enggak bisa kayak gitu, Pak. Sekarang gini, kamu bisa nunjukin surat penugasan kamu di sini enggak? Ada enggak? Gini, Pak. Surat tugas kami nanti saya tunjukin ke kantor. Kata emang kata ya? Iya. Ada enggak kata ya? Bapak, bisa saya tunjukin di sini, Pak. Kantor semua, Pak. Sekolah antas. Tidak mungkin. Udah gini, Pak. Lampu kamu mana ini? Gimana? Saya lupa enggak pasang ini, Pak. Ah kan? Hai. Berarti Anda itu apa, ha? Maaf, Pak. Hah? Ini apa? Belum saya pasang semua, Pak. Hah? Udah, Pak. Udah, Pak. Kami damai aja, Pak. Udah, Pak. Udahlah kalian. Udah, Bapaknya pergi aja, udah. Silakan. Bagaimana? Udah kami enggak apa-apa. Udah, Pak. Sekarang ikut kantor. Udah. Jangan kayak gitu, Pak. Kalian itu usaha sama saja apa, Pak? Merusak nama baik polisi enggak boleh, sama aja. Kalian itu memeras masyarakat, enggak boleh. Jangan kayak gitu, Pak. Udah. Kenapa? Saya mau ngambil motor, Pak. Motor apa? Motor apa, Pak? Jangan ambil. Kenapa motor Anda? Kamu hilang, Pak. Ditahan, Pak. Kamu minta motor kenapa, ha? Kamu gak bisa mobil cat ya. Ini polisi gadungan deh ini. Aduh. Dia sekarang gini. Surat, Pak. Kamu nyusul ke polsek ya? Iya, Pak. Ini cuma mau saya bawa ke polsek. Pak. Pak.
aja pak, nggak apa-apa pak. Lumayan motornya balik lagi. Ini sama saja merusak nama baik polisi, gak boleh ini. Apa ini orang berdua ini?